Dapat juga lari dari orang tu. Kejarlah kalau boleh. Alamak Jeral, musuh kita dah dapat lari ni. Macam mana? Kita kena gunakan rancangan lain pula ni. Betul tu Jeral. Macam mana kita nak perang dengan dia dekat atas air pula ni? Ya, perancangan kita kali ni memang lain. Jangan risau. Dah tiba masanya untuk mulakan perang kita dekat laut pula dalam World of Warship. Dah selalu sangat perang dekat darat kan? Jom kita perang dekat laut pula kali ni. Dalam game World of Warship yang korang boleh download secara percuma je dekat PC. Game ni ada banyak jenis kapal-kapal laut yang korang boleh guna untuk serang musuh korang. Dan juga game ni memerlukan kebijaksanaan korang seperti seorang general perang untuk merancang taktik yang hebat. Pada korang yang baru nak join, boleh download dengan link kat bawah dan jangan lupa untuk gunakan kod BOOM dan korang akan dapat banyak benda-benda special macam aku tulis kat atas ni. Sedia? Tembak! Tak dapat ke siap. Menonton movie adalah salah satu daripada 10 hobi aku di masa lapang. Dan cerita aku kali ni, aku cuma nak ceritakan sikit lah kat korang pasal minat aku ni yang kadang-kadang aku terpengaruh sampai dia effect lah hidup aku ni. Sejak aku kecil sampailah aku tua ni, kalau aku ada free time je selain daripada main game, aku akan tengok movie. Di satu masa dulu ni, masa aku sekolah rendah, mak aku pernah berniaga dekat satu expo ni. Aku kadang-kadang datang dan tolong mak aku berniaga dengan tanpa rela. Sebab masa aku kecil, aku ni pemalas sikit dan selalu tolong dengan jiwa dan hati yang sangat berat. Malasnya. Janganlah jadi malas macam aku ni ya guys, tak bagus untuk kesihatan. Selalunya lepas aku habis je shift nolong mak aku ni, aku akan pergi merayap dekat expo. Dan dekat expo ni ada macam-macam benda lah yang diorang jual, dan salah satu benda dia adalah TV dan VCD player. Dan diorang selalu pasang movie-movie orang putih dekat VCD player diorang ni. Salah satu cerita time tu yang selalu diorang pasang adalah The Mummy. By the way, ni bukan mami monster ataupun mami yang tempat tidur sebab mengantuk tu ya. Ni mami seram punya yang keluar daripada piramid tu. Saya adalah mumia yang dah mati tapi hidup balik sebab magic. Aku suka sangat cerita tu time tu sampai aku ajak kawan-kawan aku main kejar-kejar, dan siapa yang jadi, dia jadi The Mummy. 1, 2, 3 jadi siapa jadi? Jadi mami. Kau jadi mami. Aku mami. Kalau korang nak tahu penamat cerita aku main kejar-kejar ni, korang boleh try pergi tengok video lama aku. Dan juga nak menyelit sikit, video kali ni ditaja khas oleh World of Warship. Okay. Bila aku dah besar sikit macam dah jam 4 ataupun 5, ayah aku dah start beli VCD player. Dan masa tu aku gunakan peluang ni untuk beli banyak-banyak movie yang aku suka. Masa tu duit sekolah aku yang aku kumpul selain beli mainan, aku guna buat beli CD movie. Aku masa tu sanggup naik basikal dari rumah aku ke satu kedai CD ni, dan aku akan habiskan masa aku untuk pilih lah cerita-cerita favourite aku kat kedai tu. Masa aku sekolah menengah pula, aku first time diintroduce dengan wayang. Ni sebab kawan aku lah bawa dan dia cakap tengok wayang ni lagi feels. Screen dia dah lah besar. Lepas tu bunyi letup dia kau lagi feels tau. Kau rasa macam dia letup sebelah telinga kau macam ni. Dan sejujurnya, yes, dia lagi feel. Masa tu dah lah dia pergi bawa aku tengok cerita The Ring, iaitu cerita hantu yang dah mati keluar daripada telaga. Aku rasa hantu The Ring tu macam betul-betul ada depan mata aku. Macam dia betul-betul kau keluar dah tarik kaki aku. Masa aku kecil, pengaruh movie ni mungkin efek kat aku secara kecil je. Tapi bila aku dah besar ni, aku start tengok banyak benda-benda positif dekat movie ni. Dan benda tu dia start buat aku rasa bagus lah. Macam contoh, bila kau tengok cerita superhero, kau rasa bagus lah nilai-nilai murni karakter superhero tu tolong orang. Dan memang superhero tu tak logik pun sebab dia fiction je kan. Tapi nilai murni seperti tolong orang tu kita boleh contohi. Betul tak? Dan sejujurnya, aku pun selalu harap cerita-cerita aku ni boleh bagi pengaruh baik lah kat korang-korang yang tengok ni. Walaupun cerita aku ni merepek-repek je kadang-kadang kan. Dan tu je lah guys cerita aku kali ni. Ambil lah pengaruh-pengaruh baik pada cerita aku ni ya. Dan siapa belum subscribe lagi, boleh lah subscribe ya. Okay, ciao! Terima kasih kepada korang semua yang setia kepada channel aku. Subscribe, follow dan tengok setiap kali aku upload video ni. Dan juga aku nak terima kasih dekat sponsor video aku kali ni, iaitu World of Warship. Dan korang boleh pergi install dan main game ni yang percuma je. Dan satu lagi benda, kepada korang yang still tak follow aku punya social media macam Twitter ke Insta ke TikTok ke, bolehlah juga pergi ya. Sebab aku rasa macam aku nak start aktif balik update komik ke apa-apa benda dekat aku punya social media. Doakanlah aku rajin. Okay, tu je. Bye.